Nah ini teman-teman, hand mixernya ini kecil banget ya, karena aku carinya juga yang kecil, jadi biar gampang. Ini super murah banget, harga $10 satu box itu di Japan Home Singapore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini hari Minggu ya, aku lagi liburan, lagi hujan ini bawa payung. Udah 3 hari teman-teman di Singapura hujan terus, nggak terang-terang ya. Ini aku mau ke Bugis, mau ke Japan Home, mau belanja dan ya mau beli mixer buat itu loh, buat cake itu ya, tapi yang kecil. Di sana itu murah-murah banget barang-barangnya, perabotan-perabotan masak gitu, perabotan buat masak itu. Nah ini Japan Home ini kayak kayak Daiso ya teman-teman. Cuman kalau Daiso itu kan everything $2 kan, $2 harganya ya. Kalau di Japan Home ini ada yang agak mahal karena kayak panci-panci gitu kan besar-besar ya. Jadi harganya itu agak mahal dan barangnya itu bagus-bagus. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai dan biar tahu apa aja yang aku beli nanti. Oke? Nah ini teman-teman, aku udah nyampe di Japan Home dan ini tempatnya itu di Bugis ya, Bugis Street, depannya belakang dan bagian belakang ya. Dan ini barang-barangnya itu murah banget, itu ada sendal, ada mangkok-mangkok juga, ini mangkoknya 3 for $1 ya. Murah banget. Tapi ini kayak mangkok plastik atau apa gitu loh, plastik ya. Itu $3, $1 ya mangkoknya itu. Nah kalau yang ini $1 itu bahannya ini dari itulah yang pecah itu. Dan kita masuk ke dalam. Ini banyak aksesoris buat Christmas ya. Udah mendekati Christmas dan ada jajanan juga ini. Ada potato chip, rasa laksa, coklat-coklat juga ada teman-teman di sini. Murah-murah juga. Nah, ini buat dekorasi Christmas biasanya. Komplit banget di sini perabotan-perabotan itu. Nah, ini aku mau beli mixer yang ini loh teman-teman. Ini cuma $10 ya, murah banget. Aku cari yang kecil kayak gini, kenapa? Karena gampang kan, kadang kita ngaduk 2 telur gitu aja, nggak usah ngeluarin yang mixer besar ya. Kalau yang besar itu kadang itu aku males banget ngeluarinnya, kalau yang besar itu. Dan ini ada toast bread, buat ngetoast bread ini, buat manggang roti ya, cuma $10 teman-teman. Nah ini murah-murah banget. Terus ini ada itu buat pengelurusan rambut juga $10, tapi nggak tahu ya bagus atau enggak ini. Aku udah punya sih kalau yang kayak gitu. Dan ini blender kecil banget, lucu-lucu banget, kecil-kecil gitu, suka semuanya sih, pengennya borong semua. Dan itu panci-panci ya teman-teman, di atas itu sebagian aku udah punya. Kalau yang panci-panci itu, aduh, aku udah beli 2 dari sini. Nah ini bagus banget, ini cuma $10 juga ya. Ini bagus loh ini teman-teman, barangnya itu stainless. Nah ini aku udah beli ini yang ukuran ini. Dulu itu cuma $17, kok sekarang naik ya harganya $20. Aku udah punya satu itu dan aku naksir yang ini, steamer. Ini buat ngukus ya, ini buat ngukus kuku, ngukus-ngukus gitu. $17 ini.
Ih, pengen banget sih, tapi udah kebanyakan barang. Nggak mau nanti kalau ngebok kan itu kan larang banget di sini. Nah, ini ada itu sotel-sotel wajan teflon. Teflon komplit banget, barang-barang dapur ya di sini. Aku itu suka banget kalau belanja barang ginian gitu. Pengennya tak borong. Tapi enggak bisa bawanya. Dan di sini ada apa ini? Botol-botolnya. Dan yang sebelah sini kayak itu spoon, takaran spoon. Terus ini buat apa ini? Buat motongin, buat ngupasin kentang, wortel gitu ya, cuman $2 ini. Nah, ini seperti di Daiso ya, teman-teman. Tapi kalau di sini kan ada yang lebih mahal gitu. Itu yang di bawah itu cutting pot itu. Ini ya Allah, bagus-bagus banget, teman-teman, dari kayu semua loh ini. Sotel-sotelnya ini dari kayu, $3.95 harganya ini. Ada yang $4. Terus ini apa? Oh, ini kayak sendok ya. Sendok semua dari kayu ini. Sendok entong. Sendok kecil banget, mahal. Malahan yang kecil ini mahal banget. Dan ini di itu ya, buat naruh pisau. Sebenarnya aku mau beli ini, tapi aku pikir-pikir kok gimana ya, kayu ya, nanti kalau kena basah itu kadang cepet rusak, jadi mending nggak jadi aku. Ini loh teman-teman, lucu banget teman-teman, ini kayak ini apa ya, tumbukan bumbu, buat numbuk bumbu gitu. Tapi ini bahannya dari kayu, bukan dari batu ya. Aku punya di rumah kan yang dari batu, ini dari kayu. Lucu banget, so cute. Nggak tahu berapa ini harganya, lucu banget. Oke, dan di sini ada botol-botol minuman ini. Kalau botol minumannya agak mahal. Terus kita ke belakang. Oh, ada cup teman-teman. Ini gelas-gelas. Nah, kalau di Daiso itu everything $2 ya. Kalau di sini agak mahalan. Ini gelas-gelas kayak gini itu $2.80. You are my coffee of tea. Oh, yang ini coffee, yang tadi tea. Yang tadi di $2.90. Cantik-cantik sih gelasnya, tapi ya harganya nggak murah ya. Dan ini ada piring-piring, satu set-set gitu ya. Ada piring kecil, piring besar, ada mangkok juga. Jadi kita itu bisa beli satu set gitu. Terus di bawah kesini ada toples teman-teman, rodong. Ini cantik-cantik banget ya. Ini harga $3.90. Kalau beli 3 nggak tahu, boleh $10 nggak? Ih, cantik-cantik banget ini rodongnya, warna-warni. Iya, warna-warni. Beli buat lebaran ntar. Lebaran masih lama. Dan ini semua rodong-rodong. Dan di sini kayak apa, bantal gitu, bantal buat kursi juga ada itu. Dan sebelahnya ini kaset. Teman-teman, tadi kita udah borong mixer 2 dari Japan Home. Japan Home, nggak tahu mereknya apa ya, ini $10.
kita borong dua, borong sekali dua. Tak buka ya. Borong sekali ke sini. 10 harus yang bawa ini. Ini aku sama Mbak Mimi. Di dalam ada buku, buku panduan, buku panduannya. Terus ini mixernya ini ada dua. Yang ini buat buat roti, ya. Yang ini buat roti. Dan yang ini buat telur. Buat telur sama butter. Terus ini kecil banget ya, teman-teman. Jadi aku senang banget ini kecil. Kecil banget. Enggak ada mangkoknya, jadi kita bisa pakai mangkok sendiri. Murah banget.